di pertandingan tadi seperti apa kalian? Ketat banget ya skornya di game pertama buat game kedua gimana? Kalau pertandingan tadi sih intinya kita pas masuk pertandingan harus fight dulu, semangat dulu, enjoy dulu, yang penting. Karena kan partai terakhir, jadi mau nggak mau kita harus buat ada. Tapi kalau dari sisi pola tadi pertandingan apa strategi yang dilakukan di kedua? Pertama sih, pertama sempat bingung ya ini mau main apa karena kan ketekan terus. Gimana caranya udah mulai nih kawan pola permainannya, kita harus nyari dulu aja lah duluan, kalau enggak kita yang diserang balik kita yang enggak enak. Tadi sempet break karena ada sesuatu di lapangan, ganggu konsentrasi kalian enggak sih? Kalau buat saya pribadi sih saya enggak keganggu karena saya tetap mau fokus, tapi kalau saya terganggu sih, cuman ya makanya tadi enggak ada duduk di kursi, takutnya enggak panas lagi, mending duduk lurusin kaki, kemanasan. Ada pesan nggak buat Laras tadi? Maksudnya dia kan katanya keganggu, tapi Anggi sebagai pesannya senior sih, juga suruh tetap fokus lagi ya buat dia, karena dia kan masih junior, masih nafsunya masih gede, pengen menangnya masih banyak, dia masih maksudnya masih pengen banget kan, jadi kurang terkontrol. Nah, saya selalu ingetin dia tetap sabar, fokus. Misalnya berapa lama tahu? Kalau soal supporter gimana tadi, banyak yang nyebut namanya? Ada supporter yang itu yang bikin naikin mental kita tuh sempat ketinggalan kan, harusnya 13-16 udah full, tapi 12-13 udah mulai panik, tapi supporter yang bikin naik. Saya sih berterima kasih buat supporter yang ada di Jogja ya, luar biasa. Arti kemenangan kalian nih gimana? Maksudnya ya kan ekspektasi nggak maksudnya juara gitu, sampai juara? Karena emosional banget. Iya. Ekspektasi sebenarnya nggak kepikiran bisa sampai masuk final, yang penting step by step. Karena kan saya sama Laras juga baru banget partneran kan, kita coba aja dulu. Kalau untuk jadi juaranya nggak nyangka, makanya saya seneng banget bisa bawa dia juga bisa jadi juara. Next nih, last gimana? Maksudnya kan ya kalian di luar pelatnas, tapi ya, pasti ada target ke depan seperti apa? Target ke depan, saya sih masih main main aja dulu, maksimalin aja, ikut kami. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.